Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menggelar kirab karnaval pilkada yang diikuti oleh dua pasangan calon wali kota Banda Aceh. Acara yang berlangsung di lapangan Blang Padang ini ikut dihadiri oleh PLT Wali Kota Banda Aceh dan ratusan massa pendukung pasangan calon. Kirab karnaval merupakan kegiatan yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh sebagai bentuk sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Acara tersebut dimeriahkan dengan pawai puluhan becak yang dihiasi atribut dari pasangan calon dan diikuti oleh puluhan mobil paslon dari kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. KIP Banda Aceh berharap dengan banyaknya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KIP Kota diharapkan mampu mengajak dan menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan hak suara pada Februari mendatang. Selain itu, karnaval ini juga merupakan salah satu sosialisasi kesiapan KIP Kota Banda Aceh dalam menyambut pilkada. Jadi kita ajak menyapa warga, ayo gembira, ini pesta demokrasi, tidak perlu ada khawatir. Di kedua pasangan calon ikut, insya Allah ini kita akan keliling dari mulai sini ke Ulele, kemudian balik sampai ke Darussalam, kita balik lagi ke tempat kita ini. Kirab karnaval ini juga dimanfaatkan oleh kedua paslon sebagai kampanye terbuka agar menarik perhatian masyarakat Kota Banda Aceh untuk pemilihan pada tanggal 15 Februari mendatang. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.